Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita mengabarkan keseruan dalam laga semifinal, di mana tim Tango Argentina masuk ke final Piala Dunia 2022 usai kalahkan Kroasia 3-0. Sahabat Siliwangi 1922, Timnas Argentina memastikan lolos ke final Piala Dunia setelah menaklukkan Kroasia dengan skor 3-0. Pada pertandingan semifinal Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Argentina tercipta pada babak pertama melalui tendangan penalti Messi pada menit ke-31, dan Alvarez menambah keunggulan Argentina melalui golnya pada menit ke-39. Pada pertengahan babak kedua di menit 68, gol kedua Alvarez tercipta berkat assist dari sang kapten Argentina, Messi. Maka keunggulan ini membuat Argentina masuk ke final Piala Dunia 2022. Sedangkan Kroasia harus menjalani pertandingan playoff untuk memperebutkan posisi ketiga. Sahabat Siliwangi 1922. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim langsung saling menekan. Namun terkesan sangat ekstra hati-hati, pergerakan bola lebih banyak berada di tengah lapangan, hingga babak pertama berlangsung 24 menit. Pertahanan kedua tim masih sulit ditembus sehingga permainan masih berputar di tengah. Pada menit ke-31, Argentina mendapat hadiah penalti, setelah Alvarez dilanggar Livakovic di kotak terlarang. Sang nahkoda Tango, Messi bertugas menjadi algojo guna menyelesaikan tugasnya, dan hasilnya sempurna dengan baik. 1-0 bagi Argentina. Unggul 1-0, Argentina makin menggila, tampil menekan yang hasilnya, tim Tango menambah 1 gol melalui aksi spektakuler Alvarez pada menit 39, dan 1 kesempatan terjadi pada menit ke-44, di mana Kroasia hampir menjebol gawang Argentina, tapi bola masih dapat ditepis kiper Martinez, hingga turun minum skor tidak berubah 2-0 untuk kemenangan Argentina. Sahabat Siliwangi 1922. Memasuki babak kedua, Fatreni langsung menekan. Hasilnya Kroasia mendapat peluang pada menit ke-46, melalui tendangan bebas Modric, tapi Martinez dengan mudah mematahkan tendangan Modric. Memasuki menit ke-68, sang kapten Tango Messi menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia dengan melakukan aksi individu luar biasa. Setelah Messi mendapat umpan dari tengah lapangan, Messi meliuk-liuk bagai ular berbisa, melewati beberapa pemain Kroasia, sebelum mengoper bola ke Alvarez yang berdiri bebas. Tendangan Alvarez tak dapat ditepis Livakovic, skor berubah menjadi 3-0. Sahabat Siliwangi 1922. Hingga babak kedua berakhir, skor 3-0 tidak berubah untuk kemenangan Argentina. Hasil ini membuat Argentina meraih tiket final Piala Dunia 2022, dan akan menghadapi pemenang antara Prancis dan Maroko.